Sebutan God untuk Lionel Messi memang tak perlu diragukan lagi, dan kemampuannya dengan rekor-rekor gilanya yang sudah ia cetak. Apalagi dalam Piala Dunia ini Messi menjadi salah satu top skor Piala Dunia dan dirinya mencetak 5 gol dalam 6 laga yang dijalani Argentina. Messi juga mengantarkan Argentina ke puncak final dengan mengalahkan Kroasia 3-0 di partai semifinal. Kemampuan Messi di laga ini membuatnya mendapatkan banyak sorotan di seluruh dunia. Kemampuan luar biasa Messi dalam melewati lawannya dan tak segan mengeluarkan skill terlarangnya di pertandingan ini. Goncengan ala Messi muda seperti kembali dengan melewati 4 hingga 5 pemain Kroasia dengan begitu mudah. Puncaknya saat Messi membuat frustasi pemain bertopeng Kroasia di laga semifinal ini, di mana semua penonton dibuat kagum oleh aksi Messi yang bisa membuat kerepotan pemain Kroasia. Bahkan anak Lionel Messi, Matteo, sampai belonggo melihat kemampuan sang ayah yang luar biasa. Matteo seperti tak percaya melihat sosok Messi yang baru seperti saat usia muda. Bahkan tak hanya di laga ini saja Matteo kaget. Lionel Messi mengungkapkan reaksi anak-anaknya Matteo dan Thiago kala Argentina menelan kekalahan mengejutkan dari Arab Saudi Grup C Piala Dunia 2022. Laga tersebut merupakan pertandingan perdana La Abigailiste, julukan timnas Argentina di ajang 4 tahunan itu. Pria berusia 35 tahun itu mengungkapkan anaknya yang kedua yakni Matteo meninggalkan stadion sambil menangis. Matteo pergi dari stadion sambil menangis setelah pertandingan perdana kontra Arab Saudi. Thiago keluar sambil menghitung dan berkata kepada saya, "Jika kami menang di dua laga berikutnya, kami bisa lolos," ungkap Messi. Messi mengungkapkan, keluarganya tidak kebal terhadap tekanan yang datang kepadanya selama Piala Dunia 2022 ini. Mereka ikut emosional dan merasakan beban yang dipikul suami dan ayah mereka. Messi mengungkapkan hal tersebut setelah Argentina sukses menang lawan Meksiko di laga kedua grup C. "Keluarga saya juga menderita seperti semua masyarakat Argentina, namun kami bahagia dan kami merasa nyaman karena sekarang kemajuan bergantung kepada kami," sambung Messi. Bahkan, tak hanya anak-anak Messi, putra sulung Raffi Ahmad, Rafatan Malik Ahmad juga merasakan kesedihan serupa saat Argentina dikalahkan oleh Arab Saudi. Raffi memang mengajak Rafatan menonton langsung pertandingan Piala Dunia 2022 di Qatar. Ayah dan anak ini menyaksikan langsung laga antara timnas Arab Saudi kontra Argentina. Jadi buat kalian gimana dengan reaksi Matteo kepada sang ayah? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.